kayaknya memang udah gak tahan, lelah banget. Alhamdulillah guys, mama sudah mulai oleng ini, pakai topinya aja sampai tombok-tombok ya, karena ngeluarin dari mobil. Alhamdulillah sudah sampai rumah, mama udah masuk rumah dengan selamat. Cukup tak Al, kopernya segitu Al, lama loh kita. Alhamdulillah sudah sampai rumah Surabaya. Kok gelap-gelap ini mukanya mama, tapi mama lanjut ke gandrung dulu ya, soalnya mama mau langsung kerja di gandrung karena besok mama mau terbang ke NTT. Jadi kita ini tadi pemecah rekor ya sahabat, 10 jam perjalanan dari Banyuwangi Surabaya. Kita lewat selatan tadi itu, lewat Jember. Mau lanjut ke gandrung dulu ngurus kerjaan, karena udah lama juga ditinggal. Besok juga harus ke NTT. Hah? Yang ikut? Gak ada. Kita ke gandrung dulu, mau minta makan juga. Aduh gelap banget. Guys, alhamdulillah ya, mama udah nyampe Surabaya. Sudah sampai Surabaya dengan selamat, walaupun perjalanan kali ini sangat menyita waktu. Karena untuk taruh meja dulu. Sangat menyita waktu, 10 jam setengah mama perjalanan dari Banyuwangi ke Surabaya. Ya Allah, rasanya boyoknya mama guys, putus. Bukan putus ya, encok. Dan begitu nyampe Surabaya, nurunkan anak-anak di rumah, langsung capcus ke gandrung ya, ke resto gandrung. Karena apa? Karena mama mau OTW ke NTT besok. Jadi mama harus menyelesaikan pekerjaan yang mama tinggal sudah berapa hari ya? Berapa hari ya Mas Ucup? Ibu ke Banyuwangi kemarin? 3 minggu ya? 3 mingguan gitu pas acara bookingan wedding di Tribi itu. Jadi ini udah nyampe gandrung, udah malam. Mama minta makan sama anak-anak. Sama anak-anak gandrung. Sembari nunggu Mas Ucup mau ini ya, mau totalan, karena mama harus menyelesaikan gajian untuk anak-anak ya, untuk karyawan. Takutnya mama nanti datangnya pulang lagi ke Surabaya kan setelah tahun baru ya. Jadi insya Allah mama itu ingin merayakan ulang tahun mama dengan suami ya, karena semenjak suami kerja tidak tugas ke NTT itu udah 5 tahun, praktis mama itu nggak pernah merayakan ulang tahun mama sama suami. Jadi pingin aja gitu. Ini mama mau makan ya guys ya, makanan mama sederhana banget, telur ceplok sama sambal kayak gini. Mama mau lanjut makan ya. Alhamdulillah kameranya bisa ditaruh, jadi makannya simple banget, telur sama sambal. Bener-bener ya, perjalanan kali ini sangat melelahkan. Ada yang kepingin nggak? Mama lelah banget. Habis ini setelah menyelesaikan kerjaan di sini, pulang ke rumah langsung packing, karena besok pesawatnya itu jam 10. Mama packing-packing sekitar jam 8 kita sudah harus berangkat ke bandara. Mama lanjut makan dulu ya guys ya, biar cepet. Kayaknya memang udah gak tahan, lelah banget.
Ini tadi belum selesai urusannya. Mama mau pulang aja. Besok pakai dulu kalau kapan. Ini 59, Bu. 59. Dia berarti mesti bawa itu. Tapi masih ada yang nggak gitu apa? Yang di bon gitu, belum masuk. Bon apa? Kalau ada bon, saya kurangin gitu. Apa ya itu? Ada yang bon gitu, Bu. Oh, kas, bon anak-anak kas, bon. Aku tuh ngomongin jelas, Jo. Ya di rumah ya guys, sama udah tahan guys. Ini istirahatnya. Besok aja lagi. Kalian mau packing. Ayo pulang. Oh ya ampun. Lelah. Topinya aja sampai tompok-tompok ya, karena ngeluarin dari mobil. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Mama udah masuk rumah dengan selamat. Tinggal mama mau packing. Aduh, mama mau packing dulu. Al, ambilin koper-koper Al. Di atas ini. Yang kecil-kecil aja Al. Cuman ada dua bu. Iya, yang satu tak tinggal di NTT soalnya. Yang itu ya. Warna apa Al? Di atas Al? Merah. Kok merah? Merah punyanya S-Hardware Gandrung itu ya? Kayaknya sih. Terus di kamarnya Mas Bintang ada kopernya enggak ya? Aduh. Ini terlalu mendadak. Oh, ini Al di kamarnya Mas Bintang. Al ada Al. Tuh, mama teriaknya kayak Larsen. Kamari Mas Bintang ada. Kamu lap dulu ya, Ibu tak nyepak no baju. Belum masuk kamar ini Mama. Guys, mau packing guys. Oh no, Dek. Adek. Ya Allah, pedes banget deh. Berapa minggu ini nggak dibuka ya? Ih, pedes banget. Mama mau packing, mau ambil baju dulu. Aduh, udah kuat Mama masuk kamar. Pedes banget. Kena ini ya. Interiornya kan ditutup rapet ini. Pedes. Mata Mama masuk kamar. Ya ampun. Berapa hari Ibu Al gak pulang Al? Lama Bu. Tanggal 9. Iya dah. Iya. Tanggal 5. Ibu berangkat deh. Sekarang sudah nyampe rumah. Besok mau pergi lagi. Alhamdulillah. Sampai selesai tahun baru pulang ke sini, Al. Iya, kemarin kepala anak gandrung. Mas, Ibu pulang kapan, Mas? Enggak tahu paling habis. Cukup tak, Al, kopernya segitu, Al. Lama loh kita. Di atas ada sih biru satu. Biru satu di atas. Apa bawa yang gede itu ya? Ya Allah, ini abrakan. Tapi kalau bawa yang gede itu pasti di bagasi. Tapi kita naiknya Lion ya. Lion nggak punya bagasi. Karena mau naik apa itu namanya? Citilink. Citilink itu pagi takut Ibu ketinggalan pesawat kayak kemarin dulu itu waktu sama Bapak itu.
Kamu udah packing? Ini mau packing. Jangan ada yang ketinggalan. Yang harian-harian lah, Le, itu loh. Udah jam. Iya, tuh setengah 10. Jadi udah jam setengah 10 ya. Di sana Mas Ali packing. Packing center. Kayaknya Ibu ini harus bawa spray deh, Al. Cukup enggak ya kopernya ya? Spray yang mana? Spray enggak pernah dipakai di sini. Akhirnya seger ya habis mandi. Selesai mandi ini ngelanjutin packing. Karena packing itu sangat melelahkan. Walaupun ini udah loyo, udah pengen tepar di atas bantal, tapi mama harus packing, takutnya besok enggak keburu. Dibantu Mas Al di sana. Ya Allah. Oke, sahabat ya. Mama mau lanjut packing untuk trip perjalanan kami besok ke NTT. Mumpung anak-anak liburan ya, jadi kita mau ngumpul bareng bersama suami sama papa di NTT sana, sahabat. Terima kasih sahabat yang udah ngikutin vlog keseharian mama. Semoga vlog mama menghibur ya. Jadi walaupun capek, walaupun lelah, kita harus tetap semangat. Oke, terima kasih yang sudah nonton video mama sampai selesai. Sampai ketemu di trip-trip mama selanjutnya. Duh. Sampai ketemu di vlog-vlog mama selanjutnya. Kok trip ya? Sampai ketemu di vlog-vlog mama selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.